Tin, gue tahu sekarang temen duitnya tinggal 400.000. Ya lo datang ke sini lo bilang apa kek biar duitnya habis? Pasti kapok tuh anak melihara kucing. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Apakah di rumah ini ada binatang piaranya, Mas? Ada, Pak. Kami miara kucing. Oh, sehari-harinya kucing dikasih makan apa? Ya biasa, Pak. Sisa-sisa makanan yang kami makan. Waduh, Mas, saya denda 300.000. Karena Mas sudah menelantarkan binatang piaraan Mas. Mahal amat 300.000. Nggak bisa kurang. Sekarang, Mas mau bayar dendanya atau Mas ikut saya ke kantor? Uang buat bayar utang ya. Bocap lagi mana ya? Nih. Ya. Makasih Mas ya. Makasih. Pasti kapok tuh sekarang temuan melihara kucing. Gila lo Mon ya. Kucing diajak tidur. Emang kenapa sih kalau kucingnya tidur di sini? Emang kenapa? Nanti lo didenda lagi sama petugas itu lo. Alah, enggak mungkin petugas itu datang lagi ke sini. Lagian juga kenapa deh kalau kucing tidur di sini? Berdua aja udah sempit Mon, pakai lo ajak tidur di sini tuh kucing. Ya lo geserin aja sana sedikit. Lah punya tempat tidur gue, kenapa gue yang geser sih? Lagian lo tuh udah bau, jarang mandi. Kucing di sini juga enggak pernah mandi. Buat apaan di rumah ada kamar mandinya sih? Ya kalau gue bau, terus kucingnya bau. Lu ke bawah lu tidur aja sana di luar. Din, lu gimana? Si teman masih aja melihara kucingnya tuh. Mana diajak tidur bareng lagi sekarang? Ya gua enggak tahu gimana ke caranya lu datang ke sini deh. Gue udah enek banget sama tuh kucing. Iya. Ya. Sudah, Pak. Sekarang sepertinya sudah tidak ada denda-denda lagi. Karena kucing-kucing saya sudah saya tidak terantarkan lagi, Pak. Bagus. Memangnya sekarang kucing Mas dikasih makan apa? Sekarang saya kasih makan keju, hamburger, pizza, sampai-sampai saya aja nggak makan, Pak. Waduh. Kayaknya Mas saya denda lagi ya. Karena Mas sudah memberi makan binatang peran Mas di luar batas kewajaran. Saya denda Mas 400.000. Mahal naik? Ya sekarang makan aja lebih mahal. Mana baru dapat pinjaman. Nih. Makasih Mas ya. Makasih. Sekarang gue yakin banget gak bakalan teman melihara kucing lagi. Gue udah tahu banget modalnya. Tin, gue tahu sekarang teman duitnya tinggal 400.000. Ya lo datang ke sini lo bilang apa kek biar duitnya habis? Pasti kapok tuh anak melihara kucing. Jadi, lo sekarang masih melihara kucing? Masih. Saya tidak akan pernah menyerah dan berhenti untuk miara kucing. Sekarang kucingnya dikasih makan apa? Sekarang setiap hari kucing saya kasih uang 5.000. Terserah dia, dia mau makan apa kek. Isi Mas. Malah gue yang kehabisan akal. Mas, saya pesen ayam potong tapi hidup. Ah, Mbak gimana? Kalau ayam potong ya udah mati. Kalau ayam hidup ya belum dipotong. Ah, Mas bisa aja tuh tulisannya ayam potong hidup atau mati. Oh iya. Pesen berapa?
Oh iya, saya pesen 20, ini alamatnya. Nanti bayarnya di rumah saya aja ya. Iya, Mbak. Ya, makasih. Ya. Akhirnya laku juga nih ayam potong. Mon. Mon, bangun, Mon. Aduh. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah lo? Ya gue tadi mimpi lo narik gue ke jurang. Oh. Kalau yang narik sih emang gue, Mon. Oh, yang narik lo? Ngajar lo, orang lagi enak tidur juga. Lagian lo jam segini masih tidur. Nanti rezeki lo dipatok ayam, Mon. Ya bagus dong, kita usaha ayam. Maksud gue, nanti rezeki lo diambil orang. Tuh, udah ada yang mesen tuh ayam. Ya lo anterin dong. Ya maksud gue lo yang nganter, Mon. Kenapa sih setiap kali usaha, gue mulu yang nganterin? Ya kan udah ada pembagiannya, Mon. Gue kerja bagian yang beres-beres. Lo bagian yang kotor-kotor, sesuai dengan muka. Udah cepet. Ntar keburu pesen di tempat lain tuh orang. Yaudah. Eh, lo kemana? Ya mau nganter ayam. Lo nggak mandi dulu? Ngapain harus mandi sih, ayam aja nggak mandi. Elah, Mon. Nanti lo ketuker. Mana ayam, mana lo. Lagian malu dong sama yang mesen. Yaudah, gue mandi dulu. Sama aja, Mon. Apaan? Mandi nggak mandi, tetap bau. Ayam yang bau. Gue yang bau. Ikatnya udah kenceng belum? Udah, urusan gue. Beres. Alamatnya mana? Apa sih marah-marah mulu? Mau cepet nyampe nggak? Jangan lupa minta uangnya. Iya, tahu. Emang gue bego apa? Emang. Hati-hati ya, Ayam. Jagain teman. Jaga rumah lo. Wah. Mana korban ini? Ayamnya pada berantakan ini. Man. Ayamnya pada kabur, lo ketawa. Tangkepin dong. Tenang aja, Del. Nggak bakal kemana-mana tuh ayamnya. Orang alamatnya di gue. Lu ada geger otak tuh orangnya. Bukan geger otak dia sih. Emang udah gila dari dulu.